Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud meluncurkan Kartu Indonesia Pendidikan KIP Kuliah Merdeka yang merupakan perluasan dari program sebelumnya. Akademisi Imade Suwarto menyatakan, dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang lebih tinggi, KIP Kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Selama ini banyak calon mahasiswa yang memilih program studi yang lebih masuk akal, karena besaran biaya pendidikan yang diberikan KIP Kuliah hanya sebesar 2,4 juta rupiah per semester. Sementara program studi terbaik di kampus ternama biaya pendidikannya lebih besar dari 2,4 juta rupiah per semester. KIP Kuliah ini untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Melalui KIP Kuliah ini, orang tua pun lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Dengan KIP Kuliah Merdeka itu, anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia dapat masuk ke program studi terbaik di kampus terbaik pula di Indonesia. Jika berhasil masuk ke program studi terbaik, maka pada masa depan mereka akan dengan mudah pula mendapatkan pekerjaan terbaik. Pertama, kriterianya adalah mahasiswa yang mampu dari segi akademis, dari segi prestasi, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Itu yang pertama. Biasanya, kalau memang dari situ sedikit adanya ban dikurang, kekurangan jatah, tentu alternatif kedua. Ya, apa yang dipilih? Tadi kan yang pertama, mahasiswa yang mampu secara akademis, yang tidak mampu secara ekonomi. Sekarang, itu biasanya kalau memang tidak mencukupi jatahnya, turun lagi. Kita pilih yang mampu akademisnya. Yang tidak mampu ekonominya, kemudian kalau dia tidak mampu, tetapi memang kalau kemampuan yang biasa-biasa saja, nah itu kita utamakan yang punya kemauan yang kuat dan mampu secara akademis. Anggaran skema KIP Kuliah pada 2021 sebesar 2,5 triliun. Biaya pendidikan yang sebelumnya besarannya uang kuliahnya sebesar 2,4 juta rupiah per semester mengalami perubahan, yang mana program studi terakreditasi A maksimal 12 juta rupiah per semester, program studi terakreditasi B maksimal 4 juta rupiah per semester, dan program studi terakreditasi C maksimal 2,4 juta rupiah per semester. Agung Ria dan Andika, Bali TV.